Halo Sobat Corong Edukasi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menghapus frequent folder dan resend file pada Windows 10. Pertama saya akan explore dulu local disk yang ada di komputer saya. Di sini kalian bisa lihat bahwa frequent folder dan resend file itu langsung tampil ketika kita baru memulai untuk mengeksplor local disk kita. Tentunya kedua hal ini sangatlah mengganggu tampilan dari Windows yang kita gunakan. Untuk mengatasinya, yang harus kita lakukan adalah pertama klik view yang ada di bagian paling atas, kemudian klik option. Selanjutnya, klik Change Folder and Search Option. Di bagian Folder Option ini, kita bisa mengatasi kedua masalah tadi. Pertama yang harus kita lakukan adalah meng-uncheck, menghilangkan tanda centang di bagian ini. Saya klik di sini. Kemudian, saya klik Clear. Kalian bisa langsung lihat bahwa resend file yang tadi ada di sini langsung hilang. Kemudian kita klik quick access, kita ganti menjadi disk PC. Selanjutnya klik apply dan OK. Nah, untuk menghilangkan keempat icon yang sudah di unpin, yang sudah dipin ini, kita klik kanan di sini, kemudian klik unpin from quick access. Nah, langsung hilang. Coba kita keluar dulu dan saya explore lagi. Tampilan-tampilan tadi sudah hilang. Kita cek quick access-nya juga tidak ada. Saya akan buka salah satu folder dulu, apakah akan tampil di frequent folder. Nah, ternyata tidak ada juga. Kemudian saya coba buka salah satu file, apakah nanti akan tampil di resend file. Ternyata tidak tampil. Itu berarti kita sudah berhasil menghilangkan frequent folder dan resend file pada Windows 10. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan Terupdate.